Okay, so hari ini kita akan masuk pada topik baru, one way slab. Okay, rasanya semua dah pandai design beam. So sekarang kita pergi kepada slab. Okay, kalau macam you all semua dah faham lah apa itu slab. So slab ni actually ada dua. Pertamanya one way slab dan second one is two way slab. So saya akan ambil one way slab, Dr. Rosli, two way slab. Okay, ini sekadar gambaran lah, macam apa yang dinamakan slab, macam you all semua dah faham lah apa itu slab. Okay, so kita belajar ni adalah slab, solid slab. Okay, so ni di construction lah, macam mana orang fabricate slab. Okay, is determine design life, exposure class dan juga fire resistant. Design beam pun sama juga. So basically semuanya sama di sini. Cuma slab ni design mudah sikit sebab kalau kita tengok dekat sini, mula-mula kita cari seperti saya kata tadi, design life dia berapa, exposure class, fire resistant. Yang keduanya material strength. Okay, yang ketiga select size of thickness dan calculate minimum cover, estimation action on slab pun mudah juga nak kira, estimation on slab berbanding dengan beam. Kita analyze, analyze macam beam juga. Yang ketujuh ni design flexural reinforcement sama seperti beam, kecuali B nanti kita you akan tengok berbeza dari segi B. Yang seterusnya check shear. Shear ni pun cuma checking aja, kita tak perlu design. And then check deflection sama macam beam, check cracking dan juga detailing. So yang ini di dalam standard EN tu yang related lah, you boleh tengok di sini. Okay, ataupun dalam buku you boleh tengok contohnya. Okay, apa itu slab? Slab ni is a thickness, thickness dia kita dapat daripada deflection control. Macam beam kan, you bila design you assume L over H. Jadi slab pun macam tu juga. Bila you nak buat project, you tak tahu berapa tebal. You boleh aja assume. Maybe you dah pernah jaga project kan, selalu tebal 150. You boleh terus gunakan. Tapi paling selamat ialah untuk mula design, kita gunakan L over H ratio di sini. L over H biasanya 20 hingga 30 meter. 30. L over H ni, L is the span, H is the thickness of the slab. So biasanya 20 to 30. And B tak perlu di assume lah. B tu tetap 1000. So biasanya bila kita design, elok kalau kita gunakan deflection, overall deflection. Ini macam deflection lah. Deflection is L over D kan, tapi ni L over H. Dia reflect kepada deflection. Okay, tapi ada juga ya di dalam EN table 5.8, walaupun kita boleh kira dan kita juga boleh check lah. Kalau biasanya kita design, kita perlukan fire resistant. REI ni adalah fire resistant kalau kita design slab. 30 minit, 60 minit, 90 minit, 120 minit dan seterusnya. So slab thickness diberikan di sini. Kalau you boleh, dia ada berapa alternatif di sini. Bukan alternatif lah, kolom ni bagi 1, 2, 3, 4, 5. Standard memang biasa dia letak kolom 1, 2, 3, 4, 5. So kolom 1 ni merupakan standard fire resistant. Kolom 2 ni adalah thickness of slab. Kalau RE, kalau 30 minit, kita minimum slabnya 60 di sini. Minimum aja, minimum ni you boleh besarkan sikit. Okay, one way spanning slab, 10 ni kenapa, normally covered, ni apa ni, minimum dimension. Oh sorry, ini adalah minimum dimension and exist. So minimum dimension and exist distance of simply spotted. The distance A, column 4 and 5. Ini minimum distance. A kan ingat macam mana nak cari cover, kan ada minimum distance kan. So ini dia, you boleh tengok LYLX.
less than 1.5 pakai ini, kalau kurang pakai ini atau sama dengan 2.0. Ini kalau two-way ya. So kita tak nak tengok two-way lah, ini akan Dr. Rosli ajar nanti ya. Tapi basic-basic bolehlah, bila nak dapatkan A kena tengok kolom yang two-way spanning slab. Kalau one-way tengok di sini. Okay, ini adalah A dia. So ini thickness ya. Okay, so kalau tak nak pakai ini adalah minimum eh, minimumnya. Siapa ni? Muhammad Sobri. Okay, okay. Dia sebenarnya concrete slab ni macam beam. Okay, concrete cover ni pun macam beam juga eh, kecuali dia tak ada link ya. Eh. So biasanya slab, yeah, slab kalau mau kalau dia deflect ya, compression dekat atas, tension dekat bawah, jadi kita perlukan steel di bahagian bawah sini. So D sama dengan H minus C pi over 2. Ya. Ini untuk one way slab. Okay. So macam mana kita nak analyze analyze moment dengan shear? Bila kita cakap design ni, kita kena cari moment dia lah, sebab kita nak cari steel tadi, steel yang kita tengok di sini ni. Steeling ni adalah berdasarkan kepada moment. So moment tadi boleh kita kira menggunakan berbagai method. Pertama, elastic analysis, E-line method, Hilleborg strip, moment and shear coefficient from code of practice. Kalau contohnya slab U adalah slab bentuk macam-macam. Contohnya kalau slab segi empat, slab segi empat macam ni, kita boleh tengok ni coefficient di dalam code of practice. Apa lagi Tajuddin nak masuk. Okay, kalau macam ni kita gunakan di segi empat, simple aja ya. Ada beam di kelilingnya ni ya. So kita gunakan code of practice or handbook. Tapi kalau kadang-kadang di construction kan kita, you may be jumpa lah ya. Yeah. Slab yang ada beam tiga side dari sini tak ada. Sini tak ada yang hujung ni. Saya cari warna lain. Katakanlah yang hujung tu tak ada beam. Yang merah ni ada beam tapi yang di hujung ni tak ada beam. So kalau macam ni, kita kena analisis menggunakan yield line method dan Hilleborg strip. Yang ini ya, kalau macam ni. Jadi kita kena gunakan method tak ada dalam coefficient dalam BS yang sedang you belajar sekarang ni ya. Tapi you kena refer apa ni, buku theory of structure kan, macam mana nak dapatkan ni. Ya, jadi untuk itu saya tak nak sentuh lah, kecuali nanti you akan belajar sebenarnya yield line method dengan Hilleborg strip ni dekat apa ya, final year kita ada satu course yang dipanggil elective ya. So kalau you ambil elective masa final year nanti, you akan belajar macam mana nak dapatkan moment bagi slab yang macam ni, tak ada beam di sini ya, cuma ada beam di sini. Okay. So sekarang kita belajar yang ada yang ini, yang kita belajar sekarang adalah yang dikelilingi oleh beam di tepi ni ya. So kita gunakan moment and shear coefficient from code of practice, okay? Ataupun kita gunakan kaedah elastic analysis yang ni pun boleh juga gunakan yang ini ya. Okay, ini. Okay. Okay, saya iris dulu. Okay, nak design slab, macam mana nak design slab? Macam juga dalam beam. Yeah. Cuma sekarang ni beam kita ada the number of beam and then ada B-nya. Tapi sekarang B kita adalah tetap B-nya 1000. Okay, so itulah perbezaannya. B adalah 1000 millimeter. Tetap eh. Nak buat design slab, B-nya mesti 1000. Okay, yang lain semua sama. Contohnya dekat sini,
You akan lukis dia punya stress strain, strain, stress strain diagram dia di sini. Ni stress, ini strain. Ya, the strain kita assume at ultimate limit state. Ya, kalau di sini adalah compress, compression kat bawah sini ni. Sorry, compression dekat atas ini. Ya. So sini compression, sini tension. Ya. So kita perlukan tension lah, ya, sebab concrete very weak in tension. So kita letakkan steel kat sini. Ya. So at ultimate limit state, ya, sebelum dia gagal, concrete reach 0.0035. Kita assume macam tu, ya, 0.035. Dan steel ni kita tak tahu. Ya, dan kita target steel ni adalah, steel ni mesti value dia lebih besar atau sama dengan besar atau sama dengan 0.00217. Okay. So itulah kita punya filosofi untuk design ni. Okay. And then the stress block sama juga seperti slab sini stress block segi empat ni dengan compression maximum 0.567 FCK dengan sini FCC dan FST. Ini saja. Untuk slab, ya, kita tak ada, jarang kita jumpa ada compression steel. Ya, majority adalah apa ni? Cuma ada tension steel sahaja. Okay, dan inilah formula, ya, formula ni yang you familiar sangat, ya, formula ni. Ini adalah familiar sangat formula ni, K, calculate K. Tengok, ya, B-nya 1000, you gantikan je B 1000. D, you calculate FCK 500. Ya. M ni yang kita perlu cari. So bergantung kepada jenis slab kita. Ya. Slab kita adakah slab kita one way, two way. Ya. Semua formulanya sama, formula ini aja dipakai. Ya. So K kita dapat mesti less than K balance. Ya. Key balance 0.167. Yeah. Ini macam beam lah, yeah, dia punya design, ya. Yeah. Make sure Z less than 0.95D, yeah, then you can dapat AS. AS minimum pun sama, AS minimum. Macam mana nak semak tu, eh? Okay. So ini ada yang ada di dalam dalam code, ya. Yeah. Okay. Yang penting sekali di sini adalah cracking, ya. Nanti kita akan tengok cracking apa berbeza daripada beam, ya, dari segi cracking. Ya. Kita cracking akan semak dua spacing, ya, spacing for the steel dan juga minimum steel, ya. Untuk slab ni dia ada dua, ada minimum dan saya tunjuk kemudian, ya. Okey. Ni kita tunjuk keratan, ya. Okey, apa itu one way slab? Okay, one way slab ni ada dua lah, dua jenis, eh, dua jenis. Ada yang ada support, ada yang tak ada support. Kita tengok jenis pertama dulu, eh. Kalau kita ada satu slab, ya, yeah, semuanya this slab is surrounded by the beam, eh. Kita tengok kat sini, dikelilingnya ni ada beam. Okay, so kita tak tahu either dia one way or two way slab. Yeah. So apa kita perlu buat ialah kita dapatkan ratio Ly over Lx. So kalau dia lebih besar daripada dua, meaning that dia adalah one way slab. One way, ini simbol one way slab. Bila one way slab, yang perlu kita kena ingat di dalam fikiran kita ialah bila kita kenakan load, ya, load yang tinggi, action yang tinggi di sini, dia akan pecah dua, dia akan pecah dua. Selalu imagine macam tu, pecah dua. Jadi dia punya simbol ni reflect the how crack, it crack divided into two. Dia akan di slab, part of this slab akan disupport oleh beam ni dan satu yang di sini pula disupport oleh beam yang sini. Yeah. So jadi untuk dapatkan dia punya steel ni kita kena imagine lah. Yeah, bila kita crack kat sini ni maksudnya macam mana? Maksudnya yang kalau kita boleh buat di sini ni, ini dia punya span dia. So kita kena
ambil 1 meter lebar. Bila kita nak buat analyse, kita kena ambil 1 meter lebar. 1 meter lebar ke sini. 1 meter width. Itu bezanya beam dengan slab. Kita ambil 1 meter width di sini. 1 meter lah ataupun 1000 milimeter tadi. Ya, B dia tetap. Ya, kita keluarkan ni satu keping 1 meter ni. Bawa keluar, analyze. Eh. So macam mana nak analyze? Eh? Keping ni kita bawa keluar sini. Eh. Kita lukislah dia punya. Dia punya configuration. Eh. Ha, ni dia punya. Slab punya configuration. Dia disokong di hujung sini kan oleh beam. Okay, so macam ni. Okay. So kita akan ada loading. Kita kena cari load dia. Ya. Load dia di sini. Load dia berapa load di sini? Load ni kena cari. Okay. Cari dia punya loading di sini. Oh, action. Kita panggil action eh, dekat BS ni. WD eh. So BS eh, EC. Double D. So apa 1.1.35 GK plus 1.5 QK. Sama juga macam beam. Yeah. Okay. Kita kena cari dia punya loading atas ni. Kemudian dapatkanlah movement. Eh. So ini very simple. Eh. Ini adalah simply spotted. Ya. Tak perlu kita nak refer kepada coefficient mana-mana lah. Okay. So ini adalah dia punya movement maksimum. Mestilah di support. Di tengah rentang. Eh. Di sini adalah dia punya movement maksimum. Kita gunakan formula macam biasa. Eh. Double moment. Moment maksimum is equal W L square over 8. L square di situ. Eh. Bukan L2 itu. Eh. L square. So, zoom ni tak boleh buat to the power of. Eh. Okay. Jadi, bila moment maksimum di sini. So, yang terus kita tengok. Method nak design tadi lah. Cari K dan sebagainya. Ya, nanti kita akan belajar. Yang penting adalah steel dia mesti diletak di bawah ni. Eh. Dapat moment sini. You akan dapat steel. Eh. Inilah steel, the main steel yang hitam saya lukis ni. Ha, ni dia. Yang dot-dot ni adalah secondary steel. Dipanggil secondary travel steel ataupun minimum steel di sini. Okay, dia adalah 20% of the minimum steel. OAS minimum lah. Okay, yang ini. Ini minimum steel ataupun 20%. At least 20% of the main steel. So senang aja kalau kita lihat kita zoomkan macam inilah ya. So the D is from the top of the slab to the center of the main steel di sini D. H minus C minus pi over 2. Ya, yeah, so yang ini adalah minimum steel. Okay. So yang ini dah two-way slab ya. Eh. Yang ini two-way slab ni lain. Eh. Kalau two-way slab, nak tunjuk sikit lah. Yeah. Walaupun nanti Dr. Rosli akan tunjukkan. So kalau two-way slab, bila Ly over Lx less or equal than 2. Yeah. So ini adalah simbol two-way slab. Meaning that you kena design both way. Yeah. Sebab apa kita dah both way? Sebab seperti saya kata tadi ya, bila kita nak design actually kita nak avoid the cracking and flexural ya. Bila berlaku moment maksimum ya di tengah-tengah sini akan berlaku tension crack ya, tension crack kat bahagian bawah sini ya. So di sini dia punya cracking dia akan macam ni ya, bentuk macam ni penjuru merebak macam tu ya. Sorry, ke tepi sini pula. So, dia akan macam tu lebih kurang. Dia bentuk 45 degree ke tepi. Eh. Okay, so kalau macam ni, tengok sini ada crack, sini crack.
Jadi kita design, ya. Jadi kita design, kita akan ambil, ya, 1 meter, 1 meter ke sini, 1 meter this way, ya. 1 meter ni kita ambil, dan satu lagi 1 meter yang di arah sini, ya. Okay. 1 meter arah sini. Itu sebab tu dipanggil two-way slab. Sebab apa kita buat dua-dua ni, yang melintang dua ni, ya? Sebab yang hijau ni akan potong yang ini, ya. Ya, sebab dia bentuknya, cracking dia adalah diagonal macam ni, ya. Jadi satu je tak boleh, dia kena buat dua, ya. Jadi bentuk yang macam ni, macam ni. So untuk yang green ni, yang bahagian area yang green ni 1 meter ni, 1 meter di sini, kita susun macam ni. Yang hitam, ya. Yang hitam, yang hijau ni akan produce moment maksimum seperti tadi kita kira tadi, ini dia. Dan dia ada kawan yang biru ni, bukan minimum steel, eh, sebab dia two-way slab. Yang biru ni adalah hasil daripada yang orange ni. Orange ni bila kita buat moment, kita design sekali lagi, ya, eh. Dua-dua cari moment. Hijau ni pun cari moment maksimum, yang orange ni pun cari moment maksimum. Tapi yang hijau ni akan menghasilkan besi yang di bawah sekali, letaknya di bawah sekali. Yang orange ni akan menghasilkan yang biru ni, ya. So kalau dari segi direction sini ni, kita akan nampak macam ni, terbalik pula, eh. Dari segi bila you pandang arah sini ikut LY sini, nampak berbeza. So untuk two-way slab, inilah juga keratannya, eh. Ada di X dan di Y. So yang ini yang tidak terus li akan ajar, eh, macam mana nak design. So saya hari ini cover hanya untuk one-way slab saja. So one way slab ni pun ada dua, eh, ada continuous dan ada simply spotted, ya. Saya rest dulu. Okay, yang gembiranya, eh, shear ni, di slab ni, kita cuma check ni aja VRDC ni, eh, dengan compare dengan minimum di sini. Nanti kita tengok contoh lebih faham lah. Kita cuma check aja VRDC ni dengan mesti dapat minimum. VRDC dalam konkrit dan kita bandingkan dengan minimum. Okay, so tak ada shear reinforcement. Cuma checking aja macam kita buat cracking. Okay. Okay, ini dia to resist crack, eh. To resist crack, and ini saya skip, eh, sebab ini two way, eh. Okay, to resist cracking, EC2 specifies details such as minimum area or reinforcement. Okay, tadi kita letakkan minimum ni, eh, minimum untuk one way slab ni, walaupun moment hanya pada this direction, tapi kita letakkan juga minimum sebab apa? Untuk control the cracking, ya. Ini. Untuk control the cracking, to resist cracking, kita kena letakkan minimum dan maximum. Kita kena bila buat design macam beam juga, ya, bila you dapat AS required, you kena compare minimum dan maximum. Okay. And then minimum area, ya, yeah, AS mini formulanya, ya. FCTM ni kita tahu kan, B ni 1000 and D ni adalah effective depth, and but not less than 0013 BTD. Yeah. BT is the mean width, di mana BT adalah 1000. Okay. Okay, yang lain ni nanti kita akan tengok, eh. So ada perbezaan di sini, ya. Eh. Okay, kalau cracking, eh. Okay, the spacing, eh. Spacing of principal reinforcement, eh. Oh, kita tengok rajah aja lah, ya. Eh. Okay. Okay, untuk mengelakkan cracking, yang ini one way slab, ini two way slab, eh. Untuk one way slab, kita kena check yang ini, eh. Yang bawah ni, yang main steel, dia punya spacing must be is equal 3H, ya, yeah, or 400, yang mana yang kecil, eh.
Jadi bila kita nak letakkan steel, make sure that spacing dia less than S max. Yeah. So yang ke atas ni pun kena semak juga ya, yeah, tapi 3.5H. Okay. So untuk two-way slab pun sama juga. Eh. Tapi untuk two-way slab, dua-duanya lain ni ya, gunakan yang ini sebab ini main steel. Ya. Untuk slab ni one-way slab sebab dia ada main steel dengan secondary steel yang ini minimum steel. So the main steel dia punya spacing must be less than S max is equal 3H or 400. Ya. Dan minimum steel 3.5H or 450. Tapi untuk two-way slab, sebab dua-duanya main steel, so dua-duanya must less than S max 3H or 400 millimeter. Okay, ni ada satu lagi one-way slab. One-way slab ni boleh jadi semua, kalau you tengok ini berbanding dengan yang saya terangkan tadi. Ini cuma ada dua beam, beamnya di hujung. Okay. Bila ada beam di hujung ni, kita tak perlu semak LYLX. Bila ada cuma ada dua beam di sini. Dia cuma disupport oleh dua beam saja. So, yeah, dia akan menjadi support dia. So, kita kena design sebagai one meter width. Macam ni. So, bila kita nak design, kena ambil macam ni. One meter width. Macam ni. Tak perlu lagi tengok LY over LX. Di sini cuma ada di cuma ada dua support, so yang ini is dia punya 1 meter width ni kat sini, 1 meter width. Ambil 1 meter width ni and then keluarkan buat analisis, dapatkan load dan gunakan formula ni simple ni. So you design dan inilah punya steel dia, yang hitam je letak di bawah. Yang merah ni adalah secondary steel, AS minimum tadi. Okay. Ini dipanggil L effective lah. Jadi contoh-contohnya maybe apa ni, kalau nak buat structure macam jambatan ni kat kampung-kampung kan. Ya, di sini ya, kita letakkan apa, abutment ke ujung sini. Ya. Kalau rasanya kalau construction jarang macam ni. Ada brick wall, ada beam, letak macam ni je kan. Right. Ini lagi satu contoh lain. Yang juga dikategorikan sebagai one-way slab. Tadi beam dia di ujung sini, di bahagian sisi yang pendek. Tapi ini bahagian sisi yang panjang. Okay. Kalau kes macam ni, sama juga macam tadi. So, macam tadi yang sebelum ni. Sorry. Yang ini. Di hujung sini. Okay. Sebenarnya, you kena imagine cracking macam mana berlaku. Bila dia support, you tekan. You tekan. You katakan you ada satu structure. Sini free, sini free. Ada ni. Dia akan pecah di sini. Logik dia akan pecah di sini. Crack kat sini. That's why kita perlukan besi yang hitam ni kat sini. Besi yang hitam ni. Besi yang hitam. Sorry. Tukar warna. Cari warna hitam. Jadi apa cara kita nak halang crack ni adalah dengan meletakkan besi je ni. Ha, logiknya macam tu lah. So inilah dia besinya. Tapi dia letak di bahagian bawah. Sebab dia compression at the top and bottom lah yang kita letaknya supaya mengimbangkan compression. Okay. Okay, so sama jugalah halnya dengan ini. Yang ini sama juga. Kalau kalau ditanya dalam ujian ke dalam exam, kalau terlupa macam mana ni kan. So you imagine lah, sini ada beam, sini ada beam. You tekan di slab, sini free edge. Ya, macam mana dia punya crack? Ya, dia mesti crack macam ni. Dia crack kat tengah-tengah ni. Okay. Therefore, untuk mengelakkan crack ni,
apa kita perlu buat ialah dengan letakkan steel lah, betul tak? Kena ada steel ya. Steel untuk apa ni, to reduce the crack, to avoid the crack. Inilah dia besinya. Okay. Therefore, kita design ya. Yeah. Therefore, kita design slab, kita kena buat 1 meter. So ambillah 1 meter dari sini ke sini. Ini dia. Ambil 1 meter slab di sini. 1 meter. 1 meter, ya. Yeah. Ini kes ni nampak macam mudah tapi kalau ikut experience lah, past masters kalau kita bagi test ke apa dia tersilap, ada yang masih tersilap lagi pilih kat mana direction dia punya apa ni slab configuration tu, banyak masih lagi yang tak faham eh. So saya cadangkan kan bila ada apa, bila ada soalan one way slab, you tengok dia punya sekeliling slab tadi free ke tak free. Bila free macam mana, crack dekat mana, kat situlah akan menentukan dia punya span of the slab. Okay, inilah dia gambaran one way slab with beams. Eh. Kalau dekat construction maybe, eh. Kalau you boleh tengok dekat building yang nampak yang tak ditutup dengan shielding. Eh. Katalah sini beam. So macam ni kita boleh nampak lah, this is one way slab. Macam keadaan tadi lah. Eh. Nah, ni contoh yang tadilah, yang mula-mula tadi. Eh. Nah, kalau mula-mula tadi, semuanya dikeliling oleh beam. Tadi cuma beam at two side kan, yang ini? One side. Any all side, eh. Semua sekeliling. Okay. So, kalau macam tu, kita kena kira Ly over Lx. Kalau macam ni, you kena kira Ly over Lx. Kalau Ly over Lx lebih besar daripada dua, and then imagine kat mana dia punya crack dia. Yeah. Kalau macam ni, kat mana crack dia? Yeah. Of course, crack dia bagian yang panjang. Jadi, you kena design this direction. Ni dia. 1 meter width. Ni, keluarkan, analyze, dapat yang ni. Eh, jadi, bila nak buat design slab ni, yang pentingnya adalah menentukan layout dulu. Eh. Okay. Kena betul dan sure itu dia punya. Apa ni, dia punya layout, dia punya configuration. Kalau yang ambil salah, salahlah. Okay. Ha, ini lagi satu case eh, macam ni. Ini ada satu contoh lah ya. Eh. Ini satu contoh one way slab. Okey. Kita tengok Ly over Lx ya. Kalau Ly over Lx, kira dulu Ly over Lx ya. Kalau Lx begitu dan tu, then is one way slab. One way slab. Sebab apa kita kena kira Ly over Lx? Sebab seperti you tengok dekat sini, ya, dia punya layoutnya ni ya, semua dikelilingi oleh beam. Eh. Slab-slab dia dikelilingi oleh beam. Sorry. Slab dia semua dikelilingi oleh beam. Ya, slab ni pun dikelilingi oleh beam. Tapi dengan mencari, dengan mengenal pasti dia, barulah kita tahu dia simply supported ataupun continuous. Ya, ada yang nanti ya, yang selepas kelas ya, sekarang maybe masih belum faham lagi ya. Ada student yang masih belum faham lagi. Ya, dia akan katakan ini adalah continuous slab ya. Sebenarnya ini adalah one way slab ya. Walaupun nampak dua slab macam ni, you kena design satu saja untuk kedua-duanya. Macam mana macam tu pula ya? Kita lah katalah sekarang Ly over Lx greater than 2. So it is one way slab. So bila one way slab,
macam ni, dia punya simbol dia macam ni lah. Eh. Simbol dia ke sana. Simbol ni menunjukkan dia punya bila fail, eh, dia punya load tadi, direction of load. Eh. Contohnya macam ni. Eh. Ini crack dia akan bentuk macam ni. Crack dia macam ni. Eh. Dan half pergi sana, half pergi sini. Sebab tu simbol dia macam ni. Yeah. Therefore, bila you buat design, you akan ambil 1 meter sini. 1 meter sini dan juga 1 meter sini. Okay. Tapi kalau kita tengok, eh, let's say dia punya loading sama, jadi ambil satu ajalah untuk represent semua. Yeah, so itulah dia.